Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, pada hari ini Senin 11 Mei 2020 sampai dengan nanti tanggal 23 Mei 2020, gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Temanggung akan mengadakan sosialisasi dan operasi pemakaian masker di seluruh pasar daerah dan pasar desa di Kabupaten Temanggung. Untuk itu, mari kita melihat bagaimana pelaksanaan operasi dan sosialisasi pemakaian masker di seluruh pasar-pasar yang ada di Kabupaten Temanggung. Saat ini kami berada di lokasi Pasar Ento, Kecamatan Parakan. Mari kita ikuti kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pemakaian masker. Mari kita tanya-tanya petugas. Ini ada dari unsur kepolisian, kemudian dari Banser, dari Pol PP dan Damkar, kemudian dari unsur Koramil. Selamat siang dan Satpol PP, semuanya ada. Dari unsur tenaga kesehatan juga ada. Mari kita tanya-tanya. Beliau adalah Camat Paraan. Bagaimana kita tanya-tanya bagaimana proses pembagian tugas? Karena banyak pasar di daerah Paraan, ada 3 pasar. Bagaimana pembagian tugasnya ini, Pak? Oke. Untuk pembagian tugas ya, kita mensupport membantu dari tim kabupaten. Mana tim kabupaten terdiri baik dari Satpol, kemudian ada Damkar, kemudian dari GPK, Banser, Baguna, ya, dari unsur lain. Itu kita bagi menjadi 3. Kemudian kita di tingkat kecamatan, ya, kita bagi menjadi 3 tim, baik dari kecamatan, Polsek, dan Koramil. Kita bagi rata, ya, kita bagi rata. Jadi masing-masing personil kami, baik yang dari 3 unsur tadi, ditambah dari Puskesmas, ya, kita bagi di Pasar Ento, Ento Baru, dan Pasar Legi dengan jumlah yang tidak sama, ya, karena Pasar Ento ini lebih kecil, kemudian Ento Baru dan Pasar Legi dengan personil yang lebih besar. Dan kami juga dibantu dari Pak Puskesmas Paraan, dari tenaga medis, dan Puskesmas Raji, Puskesmas Bansari, dan Puskesmas Kledung, ya, mensupport untuk kegiatan ini, untuk sosialisasi dan nanti penindakan untuk pemakaian masker di 3 pasar ini. Terima kasih pemirsa Temanggung TV yang berbahagia. Ini baru satu lokasi, yaitu Pasar Ento Paraan. Nanti masih ada 2 lokasi lagi yang akan kita kunjungi, yaitu Pasar Ento Baru dan juga Pasar Legi Paraan. Mari kita cus. Kami berada di Pasar Legi Parakan dalam rangka memantau pelaksanaan operasi pemakaian masker di pasar dan juga sekaligus hari ini dilaksanakan sosialisasi pemakaian masker bagi pengunjung Pasar Legi Parakan. Kami tadi sudah melaksanakan kegiatan pemantauan juga di lokasi Pasar Ento Lama dan nanti kami akan juga melaksanakan kegiatan ini di Pasar Ento Baru. Sekarang kita tanya-tanya bagaimana pelaksanaannya di Pasar Legi Parakan ini. Yang belum kita wawancarai dari unsur kesehatan, Pak Dokter. Pak Nurkolis. Bertemu dengan tenaga promosi kesehatan Puskesmas Parakan. Selamat siang, Pak Nurkolis. Selamat siang, Bu. Untuk pelaksanaan sosialisasi pemakaian masker di Kecamatan Parakan, khususnya di Pasar Legi ini, bagaimana pelaksanaannya dari unsur kesehatan? Menindaklanjuti hasil rapat pada waktu hari Sabtu sore di Kecamatan Parakan, tadi pagi telah geladi dan dipersiapkan oleh Koordinator untuk wilayah Parakan, Bapak Agus Munadi, bersama dengan Muspika Parakan. Kemudian untuk pengaturan masing-masing pasar Parakan terdiri dari Pasar Legi, Pasar Kulon, dan Pasar Ento Parakan Wetan, dan Pasar Ento Baru. Demikian, Bu. Ternyata dari gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung,
semua unsur terlibat, tidak hanya ASN tetapi juga kelompok masyarakat, ormas dan juga unsur-unsur lainnya bahu-membahu untuk penanganan dan pencegahan COVID di Kabupaten Temanggung. Semoga corona di Kabupaten Temanggung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya segera berlalu. Pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, inilah lokasi Pasar Legi Parakan. Mari kita akan mengamati bagaimana pemakaian masker dan juga social distancing di Pasar Legi Parakan ini. Mari. Hari ini adalah hari pertama sosialisasi dan operasi pemakaian masker di lokasi pasar-pasar yang ada di Kecamatan Parakan. Adakah kendala yang ditemui oleh Bapak selama melaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Karena kita semua petugas secara aktif, proaktif untuk melaksanakan sosialisasi dari awal. Jadi sekarang ini walaupun untuk pelaksanaan pertama, tapi sebelumnya kita sudah laksanakan dari sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi untuk saat ini tinggal melanjutkan saja demikian. Setelah ini kami akan menuju ke Pasar Ngadirjo. Mudah-mudahan kegiatan operasi pemakaian masker itu di Kecamatan Ngadirjo juga masih berlangsung. Mari kita kemon. Siang hari ini kami juga berada di Pasar Candiroto, yang mana Pasar Candiroto ternyata sudah menerapkan kawasan wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Mari kita lihat ke dalam. Bagaimana kondisi Pasar Candiroto ini? Nah, di sini bertemu dengan salah seorang pedagang di Pasar Candiroto ini, beliau adalah Bapak Kohar. Selamat siang, Bapak Kohar. Selamat siang, Bu. Bapak Kohar, bisa kami minta penjelasannya bagaimana respon dari pedagang pasar dengan adanya sosialisasi pemakaian masker di Pasar Candiroto ini? Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi tadi dari tim kabupaten, ini sudah hampir 90% lebih sudah memakai masker untuk Pasar Candiroto. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi kami sudah di pasar di wilayah Kecamatan Parakan dan sekarang di wilayah Kecamatan Candiroto. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan serentak di seluruh pasar-pasar desa dan pasar daerah di Kabupaten Temanggung bisa berjalan lancar sampai nanti pada tanggal 23. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, saat ini akan diserahkan secara simbolis bantuan sembako peduli COVID kepada seluruh masyarakat Temanggung. Untuk yang hadir mewakili secara simbolis adalah teman-teman dari cleaning service Kabupaten Temanggung, juga rekan-rekan dari Satpam di lingkungan service. Enam
600 paket sembako nanti akan dibagi oleh 10 unit yang akan keliling ke PAC-PAC Muslimat NU di wilayah Kabupaten Temanggung. Nanti kita akan mengikuti, guys. Apa yang menjadi inspirasi untuk peternak telur ini melaksanakan kegiatan ini berkali-kali? Kami dari Organisasi Wisata Peternak Nasional sangat-sangat berterima kasih, dan memang kami dari organisasi ingin berbagi dan ingin membantu masyarakat Temanggung di tengah wabah COVID-19 ini. Semoga di bantuan kami bisa bermanfaat dan meringankan beban untuk masyarakat yang terdampak. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin kita akan melakukan terus, mungkin berkolaborasi dengan beberapa asosiasi dan organisasi lainnya. Kami akan galakkan terus sebisa kami. Pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, siang hari ini kami dan Ibu Suat Dawaros dari PT Muslimat NU menyempatkan diri mampir ke posko karantina BLK ini. Ini ada beberapa petugas yang hadir di sini. Biasanya setiap harinya, Bu Suat, ini ada dari unsur TNI, unsur Polri, kemudian unsur dari Satpol PP, kemudian dari BLK-nya sendiri, dan juga dari Dinas Kesehatan yang berjaga di posko ini. Dan ini dalam program PT Muslimat NU Berbagi, ini akan memberikan bantuan kepada teman-teman penjaga yang sudah standby di sini kurang lebih 20 hari mereka nggak pulang. Mudah-mudahan dikasih keselamatan. Iya, silahkan dibagikan, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan dilihat apa isinya, tapi perhatian kami dan doa kami semoga panjenengan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Ini Pak, Mbak. Apa? Kita kemudian akan meluncur ke PAC Tarakan dan Kledung. Ayo kita meluncur lagi. Seluruh pemirsa Temanggung TV yang kami cintai, tak terasa 20 kecamatan sudah dilalui PT Muslimat NU Kabupaten Temanggung untuk berbagi sembako peduli COVID. Mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat. Amin. Bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan PT Muslimat NU selalu berusaha untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa
Pemirsa Temanggung TV, demikian akhir kebersamaan kita bersama Kabar Temanggung sepekan. Nantikan Kabar Temanggung berikutnya esok hari pada jam yang sama. Tak lupa kami terus menghimbau untuk tetap hidup bersih dan sehat dan menerapkan physical distancing. Serta juga tidak lupa menggunakan masker kain saat beraktivitas di luar rumah. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya saya David Karindra. Dan saya Farah Dwi Kania. Beserta seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia.